Oke guys, jadi kali ini gue tuh bakal review server gue sendiri di SMP Natural Roleplay. Untuk server ini tuh baru banget rilis alias server press, tapi bikinnya itu pakai kreativitas sendiri ya. Jadi yang pertama kita review dari texture-nya. Texture radial. Ini kalian bisa tekan Alt N, nanti muncul radial menu. Ini radial menu kendaraan, kunci, mesin, kap, kap belakang, dan lain-lain. Terus ini inventory. Nah, kayak gini inventory-nya kurang lebih. Kalian bisa minum. Snack bisa juga. Terus texture HP. Texture HP-nya kurang lebih kayak gini ya, guys ya. Ada dynamic island-nya juga. Ini saya buka. Fiturnya banyak ya di HP. Ada Maxom. Maxom itu adalah taksi. Settings, setting. Bisa matiin, hidupin tentang ponsel, nomor HP. Terus kamera. Nah, ini kameranya. Kalian bisa foto, selfie. Ini ada GPS. Invoice, Twitter, banking, m-banking ya. Di m-banking ini kalian bisa transfer gitu. Banyak lah, ada yellow patch, ada airdrop. Terus untuk fitur ini ya, fitur balcot alias city hall-nya ini berada di sini ya. Buat kalian juga warga baru, kalian langsung aja ke sini untuk ambil kerjaan. Buat kerja. Ini untuk mappingannya kami bikin sendiri. Untuk mappingan balcot yang gini. Kalian bisa ambil kerjaan di sini. Misal kalian udah ngambil kerjaan, kalian bisa unemployment. Unemployment itu adalah pengangguran, guys. Untuk job 2 ini adalah fitur PIP. Jadi kalau kalian PIP, kalian bisa 2 job di server natural ini. Untuk ID card kalian bisa ngambil di sini. Kurang lebih mappingan seperti ini, geng. Ada ini. Ada ini. Kurang lebih begitu ya. Terus selanjutnya untuk mappingan di depan balkot itu ada kayak tempat parkiran ya buat kalian gitu. Sini kalian bisa parkir, bisa juga nyari temen di sini. Di depan city hall natural. Terus selanjutnya terlebih dahulu terus ke sini. Tekan Y aja di sini. Set. Ini lagi isi bensin, guys. Anjir lah, realistis banget. Dan di sini tempat proses ayam dari server natural sendiri. Kalian bisa lihat, kalian masuk. Set gitu. Nah, proses ayamnya itu di sini. Tuh. Kurang lebih mappingan seperti ini, guys. Set. Kalian drop aja itemnya. Misalkan snack. Gue drop satu. Buang. Set. Nah, tuh ada snack-nya tuh. Di tanah. Terus senjata juga kayak gitu ya. Nah. Tuh. Fitur drop senjatanya tuh. Ada di tanah. Ini juga baseball. Set. Oh, baseball nggak ada ya. Oh, ada tuh. Tapi nggak ada texture-nya dong. Cara ngambilnya gampang. Kan duduk dulu, set gini. Weapon pick up. Nah, ini adalah fitur car steel aja.
beli dulu, beli linggis sama kunci letter. Nah, udah. Tuh, baik. Ada Sultan tadi kata. Terus selanjutnya ada fitur ATM ya. Kalian gunain aja slash ATM. Di sini kamu harus menginvite dua orang untuk melakukan ini. Jadi minimal untuk ATM di sini dua orang. Terus ada polisi juga di server. Apalagi? Kalian ngambil batu, proses batu, peleburan batu. Juga ada fitur WS ya, WS pribadi. Maksimal WS pribadi di server ini ada 4, tapi yang kejual baru 1. Sistemnya nggak jual guys, tapi lelang tuh. Fitur mod shop juga ada tuh, shop repair kit. Kurang lebih mappingan rumah sakitnya seperti ini. Kalian masuk aja. Set. Class fishing. Nah, berhubung gua nggak punya pancingan dan umpan, jadi kita lihat aja ya, kita nggak bisa ngerasain mancing. Teknikan di sini bisa banget gitu. Kalian datang aja ke sini tuh. Kurang lebih mappingannya seperti ini ya. Wedding, exotic wedding chapel. Wih, keren banget. Set, masuk. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah asuransinya. Kurang lebih seperti ini guys. Nah, ini bandaranya kurang lebih seperti ini. Kalian di luar bisa ngelihat pesawat tuh lagi mendarat. Dalam bandaranya ada toko, toko baju sama toko 24/7 ya, alias market. Ini adalah mappingan bandaranya. Nanti kalian kalau warga baru atau player baru, nanti spawnnya di sini. Jadi semisal pesawatnya kan dari sono tuh, kalau nanti keluarnya di pintu ini, set di sini nanti spawn. Kurang lebih seperti itu. Ini menggunakan material dan komponen. Cara dapat materialnya itu gampang banget. Kalian bisa beli di tempat kerja kayu, karena dapetin material dari kayu ya. Dan komponen itu dari tambang alias miner. Micro SMG, MP5, SLC, Patched Bombs. Patched Bomb ini buat rob bank. Rusunnya ini memiliki 4 lantai. Kita lagi di lantai 1. Ini di lantai 2 ya. Ada kamar, terus kursi, kamar lagi, kursi. Terus menuju ke lantai 3. Lantai 3-nya kurang lebih seperti ini. Apartemennya. Ini lantai 4. Lantai 5 paling atas ya. Kalau kalian bosen, kalian bisa ke lounge apartemennya, ada kayak tempat nongkrong, barnya di sini, barnya juga termasuk di sini juga dalam ini. Set. Nah, ini barnya. Kurang lebih seperti ini ya. Terus di apartemennya juga ada garasi, guys.
basement. Ini basement apartemennya. Ada tempat masukin kendaraan, garasi. Terus ada tempat ngeluarin kendaraan juga di sini. Launch natural. Kurang lebih tempat SACF-nya seperti ini ya. Gudang, tempat masak, terus locker. Lockernya di sini. Buat kalian on duty. Nah, ini adalah fitur banknya. Mappingannya kurang lebih seperti ini. Di dalamnya ada branch banknya juga. Kalian masuk, tunggu bentar, lagi render. Kalau kalian ngehack, kalian rob bank bisa di sini, taruh bomnya aja, nanti kebuka. Kita keluar lagi. Berapa ya? 20-an. 20-an, belasan lah. Nih, set start. Job 1. Job 3R, job 1. Ada job taksi, mekanik udah nggak ada lagi, udah dihapus. Lumberjack, tracker, miner, production, farmer, howling, tuh ada fitur howling juga. Pizza man, butcher, replenish. Replenish itu adalah mengisi ulang ATM. Drug dealer udah dihapus. Weapon dealer, chow maker. Kurang lebih jobnya seperti itu. Ada 11 job. Dan seiring berjalan waktu itu mungkin ditambah. Ini bukan termasuk job-job side job ya, side jobnya banyak, ada mancing, ada bis gitu dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu ya guys ya. Thank you semuanya. Gue bikin konten ini agar mengedukasi kalian juga yang ingin bermain natural kayak gimana gitu. Kurang lebih seperti ini. Kalau mau lihat orang online, kalian bisa app online. Ada semua tuh. Sandres Police Department, Sandres Medic Department, SIMD, terus SAGS, San Andres Government, SSAN News, SACF ada juga. Okay.